Ya guys, kembali lagi dengan gue Santo. Kali ini aku lagi main Black Mobile Desert. Maksudnya Black Desert Mobile. Nah, jadi eventnya tuh lumayan banyak ya guys. Kali ini aku akan nunjukin event-event yang lumayan worth it lah. Nah, kalian setidaknya sediain uang itu lumayan 100 juta minimum sampai di atasnya. Karena event kali ini membutuhkan gold. Nah, yang ini juga eventnya cukup meriah, yakni Wheel of Fortune. Jadi ini kayak main game mesin gitu, yang kalau kita stop nanti di berhentinya di mana gitu. Kalau beruntung sih bisa dapat scroll 100, itu yang paling jackpot. Walaupun sebenarnya menurut gue itu nggak jackpot banget ya, cuman mungkin di event kali ini nih, itu jackpot ya. Dan lumayan sih, walaupun nggak sebagus yang sebelumnya eventnya, tapi kali ini lebih banyak blackstone-nya. Nah, walaupun blackstone-nya kadang yang kecil, tapi banyakan juga besar juga. Nggak hanya yang good, tapi yang besarnya juga. Nah, ini kebetulan saya banyakan dapat yang good. Kemarin saya banyak dapat yang besar-besarnya. Nah, ini nih yang 100 dapat jackpotnya gua. Nah, selesai itu 5 kali putaran, dan itu dimulai dari jam 6 sampai jam 12. Ini selang harinya di satu hari sih. Jadi ya, kalau misalnya kalian udah main ya mungkin bersyukur lah, tapi kalau misalnya baru tahu ya tinggal satu hari. Mulai pertanggal hari ini ya, tanggal 31 Mei. Nah, ini event yang kedua yang saya mau tunjukkan, itu adalah toko bantuan alien. Dan ini alien, bukan alien. Nah, ini sisa waktunya juga satu hari. Nah, ini yang paling worth it sih. Nah, ini kalau mau beli maksimum 200, dan itu dapat 20M. Nah, hadiah-hadiahnya itu adalah yang paling jackpot itu adalah tar pet tier 5, buku Ascension, terus Ancient Gold 1000, itu per satu biji ya. Ini semua per satu biji. Refine Black Crystal, ini yang versi tingginya Blackstone, yang weapon sama armor. Black Crystal yang weapon yang biasa, yang di bawah, di bawahnya tadi weapon sama armor, dan yang grand. Nah, jadi ini udah langsung 7 hari kemarin, dan ini hari kedua terakhir. Besok habis. Hari ini kedua terakhir. Nah, berarti selangnya sekarang udah 6 hari. Ini yang ke-6. Berarti saya habiskan 6 kali 20 juta, 120 juta. Nanti kalau misalnya genap 7 hari, berarti 20 kali 7, 140 juta. Nah, langsung di 20M aku beli. Nah, event mingguan ya dapat ini juga, Grand Blackstone. Lumayan lah, eventnya lumayan belakangan ini. Nah, ini nanti dapat event sertifikat hari ke-7, dan ini dapat event sertifikat juga hari ke-14. Nah, ini striker hero baru kemarin. Kalau yang masih baru mau main, ini striker hero baru, atau yang dalam nggak login atau baru mau login ya, ini striker hero baru. Udah ada hampir sebulan ya, 8 hari lagi deh siap nanti. Nah, ini juga jangka waktunya juga tinggal satu hari lagi. Yang kalahkan bos, misi bos. Nah, kalau mengalahkan world boss dapat buku Ascension. Nah, yang kalau selesaikan situs kuno dapat 2500 ancient gold. Nah, yang ini misi mengalahkan monster, ini sih mudah nih. Paling di AFK dibuat mode Black Spirit, ini dapat 50.000 musuh. Kalahkan 50.000 musuh. Nah, ini toko Belucci. Nah, untuk menukar event sertifikatnya 17, berarti nanti kalau udah hari ke-14 itu udah bisa dapat 40-an lebih. Dapat mystical ini, aksesoris chest paling bawah. Nah, selebihnya sih ya itu sih. Nah, saya dari tadi udah banyak main sih, cuman belum ada buka apapun.
Itu tadi saya main ini, main arena. Nah, gue 40 menit ternyata. Waduh. Udah 4 jam ya. Gila. Nah, oke di surat. Nah, ini dapat kalau jam-jam 6 ke atas ini dapat hadiah-hadiah dari GM random gitu. Nah, ini yang jam 5 dapat octane 200. Nah, kemarin itu dapat octane 300. Jadi 300 drop field sama combat SP. Terus 100, rupanya dinaikin lagi jadi 200. Nah, ini tips bagi kalian. Ini kalau mau ngambilnya lebih bagus itu sebelum mau kaleluarsa. Misalnya di jam-jam 3 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya, atau kalau mau lebih mepet 1 jam sebelumnya. Nah, nanti terima item, nanti maka akan itemnya jadi 19 jam di inventory kalian. Jadi ya lebih banyak jangka waktunya daripada ngambil sekarang. Kalau kalian butuh ambil aja. Dan usahakan itu ngambilnya jangan sebelum dia hilang. Berguna banget loh ini. Nah, total kemarin aku dapat segini ancient coin, ancient gold coin 159.000. Kemarin tuh sempat nyentuh 165.000 ancient coin. Lumayan lah. Nanti kalau misalnya ada event double get apa namanya, kesempatan chance lebih tinggi untuk red item, aku pakai. Nah, yang ku dapat dari yang event yang ini, Alien Box Wonders ini, udah dapat banyak guys. Jadi salah satunya itu adalah level 5. Nah, ini level 5 nya level 5 pet, dan ini lumayan critical yang efek spesialnya. Nah, ini memang yang mau dicari sih. Yang ini kemarin dari event ya, event biasa ya, ngejar-ngejar apa namanya poin gitu. Nah, terus dapat ini tadi dari bos, ini tadi yang barusan kita dari machine tadi. Lumayan guys, Grand Blackstone. Terus itu lumayan banget. Nah, Restoran Skull dapat 100, ini yang tadi jackpotnya. Nah, ini yang biasa. Oke, Ancient skillnya menurut alien saya belum level 70 udah dapat begituan. Itu skill untuk level 7 ya guys, kalau kalian yang nggak tahu Valkyrie. Tapi kalau yang tahu Valkyrie pasti tahu lah Breath of Alien. Nah, saya dapat ini juga, apa namanya, ntar saya lupa namanya. Nah, ini salah. Nah, ini dapat Lex Tentai dari setiap ininya, fragmennya. Nah, ini yang bukan dapatkannya di sini. Nah, ini fragmennya. Oh, saya belum ngambil ya. Nah, ini fragmennya itu dari yang tadi itu, yang kotak alien yang 200 itu lumayan banyak guys. Nah, ini saya akan tunjukin di inventory rumah saya. Bentar. Oke, ya maaf agak berantakan rumahnya. Nah, ini. Nah, ini. Ini dapat 8.000 ini yang relic fragment. Enggak dapat, belum dapat sih, ini belum dapat yang red ya. Nah, kalau yang lifestone fragment ini dapat 14.000. Ini padahal udah dipakein. Masih 14.000. Dan ini udah dapat satu yang red tie. Nah, itu. Saya mau nyimpan dulu yang Brick of Alien-nya karena nggak guna disimpan. Oke, kali ini kita akan buka ya, setidaknya yang ini dulu, baru nanti setelah itu kita akan buka juga relic sama Blackstone. Nah, tipsnya itu yang paling bagus adalah buka sekaligus. Tada. Ya, nggak terlalu, ya biasa lah ya. Ini sih biasa banget. Nah, tapi kita akan buka relic fragmentnya sama lifestone fragmentnya.
dan dapat Ancient Gold 31.000. Oke, saya buka dulu bentar ya Supreme Kestrelnya. Sekalian nanti di mix. Oke, kelebihan ternyata. Nah, kebetulan nih memang saya lagi di level 63. Dan ya kebetulan di sini lagi pengen nyari-nyari DP sama AP banyak-banyakan. Wis dapat satu, wih dapat dua, lumayan lah. Cuman ini nggak perlu lagi sini. Oke, lagi tentainya. Sabar ya guys, kita akan buka buka bersama-sama. Ini dulu, nanti kita buka bersama-sama yang reliknya. Saya akan habiskan setidaknya 10.000 untuk yang lajutan. Mungkin untuk yang relik ya 4.000 atau 6.000. Saya mau sisakan 5.000 sih di apa di inventory. Oke, sepertinya sudah cukup. Oke. Ntar ya. Oke, ini lah kita masukkan. Nah, ini ada event baru juga, guys. Saya mau ngasih tau juga, ini Nova Gear Fragment sama yang Nova Dandelion Gear Fragment. Nah, itu didapatin dari boss. Sekarang ada boss baru, ini Hidung Merah Murka. Nah, itu kalau misalnya kalian nggak dapat senjatanya langsung, kalian bisa dapat fragmentnya itu kayak ini untuk mendapatkan senjata Crash Kzarka Longsword. Kalian bisa ngambil Crash Fang ini satu aja, ini nggak apa-apa, ini satu aja cukup, tapi ini susahnya minta ampun karena rare. Nah, ini udah wajib dapat sih. Nah, itu setiap bos ada beda-beda senjata dong pasti. Nah, ini dia yang craftnya official craft. Nah, di sini jadi craft butuh satu dan ini 150. Kalau ini sih pasti udah kekumpul nanti, cuman yang ini belum tuh dapat yang warna merahnya. Ini sih beruntung banget ya untuk yang caranya manual, dan ini bukan yang keselamanya pay to win ya. Oke, siap, kita akan, nah, oh ini inventory saya akan ambil Blackstone sama relic. Oke, sama ini juga alchem, apa namanya, lupa deh, alchemy. Oke, sekalian masukkan beberapa. Oke, cukup. Nah, salah, maksud saya ini, salah. Oke, dapatkan. Nah, ini dia autofill. Nah, ini autofillnya itu langsung 50, nggak kayak yang biasanya. Karena event sekarang mungkin ya guys, soalnya sebelumnya nggak pernah kayak gini eventnya. Ini bukan 50 sih, kayak 20-an. Wis dapat yang Lucky Stone Key yang ya udah sering dapat sih. Sekarang kita mix aja dulu ya. Saya sih kalau yang emasnya saya kumpulin, nanti saya buat mix kayak gini juga biar dapat yang red kalau bisa. Walaupun kesempatannya kecil, kemungkinan dapatnya kecil. Lumayan itu. Dapat dua. Nih, ini udah bisa digabungin. Saya masukin ke dalam. Jadi saya kumpulin di sini guys. Nah, lumayan tuh. Nah, sekarang kita cari lagi. Oke, siap-siap ya. 17.000 ya. 17.000 fragment. Jadi saya akan autofill langsung. Kita wis langsung dapat 2. Lumayan. Wis 3. Aduh. Selepas saya kecil ya. Lumayan, lumayan juga.
Entah mungkin eventnya yang drop rate-nya tinggi atau mungkin karena langsung di mix semuanya jadi kesempatannya lebih besar, nggak tahu ya. Tapi selama ini barusan tadi, selama barusan combine nggak ada ya. Cuman dapat yang tiga tadi dari fragmentnya, bukan dari combine-nya. Oke, masukin lagi. Udah dapat 6, lumayan tuh. Ini kalau nanti setelah selesai, setelah besok saya akan buat lagi videonya kalau kalau kemungkinan menarik ya. Saya akan combine apakah bisa dapat red atau ya orange dulu. Kalau dapat orange nanti tiga saya combine, kalau dapat red wow, bagus banget tuh. Ayo lagi kita cari. Oke, dapat emas. Yang kuning. Oke, satu kuning. Kita combine sekarang. Lumayan dapat satu. Satu dari fragment, satu dari combine. Yang pastinya setiap setiap mutarin fragment ataupun setelahnya itu di combine pasti akan dapat yang kuning. Cuman yang warna orange ataupun merah jarang dapat, hampir nggak pernah dapat. Ups, bonus. Oke, lumayan dapat 2. Saya tadi berharap bonusnya warna orange setidaknya minimum. Tapi dapatnya ya emas. Ini efisien sekali sih cara combine-nya. Saya baru lihat ini setelah update yang terakhir ya, yang kali ini, event kali ini. Nah, dapat 3. Ini dapat 3 dari satu putaran penuh untuk dapatkan fragment sampai slot tas kosong. Oke, masih ada berapa lagi, coba kita lihat. 1230 12.377. Kita combine lagi. Saya akan sisakan ya 8.000 lah. Oke, Zong. Ternyata Zong. Sorry. Ya, dapat satu. Setidaknya dapat satu, lumayan lah untuk kita combine menjadi orange atau kemungkinan besar bisa jadi merah. Masih 10.000, kita buat jadi 8.000. Wow. Alah, masih emas ternyata. Sayang sekali. Ya, terus saya baru ingat juga saya dapat ini batu batu dari Archimedes Stone dari event ini juga kan. Saya dapat batu juga dari buka Ellen Box tadi dan lumayan dapat batu juga. Batunya itu batu red yang ini. Nah, ini critical damage. Critical damage dengan DP lumayan sih. Nanti kita akan coba putar lagi kalau misalnya saya punya kelebihannya. Nah, ini 9.000, berarti pemutaran terakhir lah ya guys. Saya juga mau pengen koleksi, nggak tahu suatu saat saya iseng-iseng mau coba lah. Keuntungan dapat merah karena ya merah itu item paling rare ya.
cukup. Ternyata cuma satu dapat. Tapi tadi bonus. Oke. Sekarang sebentar kita akan masukkan lagi teksturnya. Dan ini reliknya ada 9.000. Kita akan putar putar sekali aja ya, guys. Reliknya. Ini ada 9.597. Semoga dapat emas ya. Ayo ayo ayo. Ah, sialan. Kayaknya memang susah bener sih. Nggak bisa dapat semudah itu. Nah, ini saya kalau misalnya dapat item-item dari relik, saya akan persembahkan saja, guys. Persembahkannya itu ke fair drop. Sorry, fair drop rate. Jadi fair drop rate-nya ini untuk kalau misalnya kita mau farming ataupun ke boss ataupun kemana, lumayan. Ya udah, nggak apa-apa dah. Level 35 dan itu 17,5%, lumayan itu, guys. Oke, kali ini kita akan ke Alchemy. Alchemy gua ada 11.000 fragmennya. Oke, kita akan autocraft sampai 8.000 atau mungkin sampai itemnya penuh ya, guys. Inventory gua penuh. Sebenarnya ini sih saya dapat batu kalau dari yang autocraft gini itu baru satu kali. Nah, kalau untuk sisanya itu kan ada tiga batu yang lain saya dapat dari combine. Jadi combine itu lebih kemungkinan besarnya lebih tinggi daripada dari craft. Nah, saya sudah putar 1.000 lebih. Sama sekarang udah 1.500, 1.400. Dan itu belum dapat yang merah, memang agak susah memang. Dan memang saya enggak berharap lebih saat autocraft. Saya nanti berharapnya pas satu combine. Nah, selesai. Sekarang kita penyetuan otomatis di combine. Ini ada 52 lebih. Jadi di craft untuk mendapatkan satu item yang kemungkinan besar bisa mendapatkan kemungkinan besar pula. Kemungkinan kecil bisa mendapatkan red batu. Dan setiap di combine itu mendapatkan kembali alchemy stone fragmentnya sebesar 35. Jadi ya akan kembali lagi sekitar 30%-nya dari misalnya yang kita gunakan adalah 3.000, mungkin kembalinya sekitar 300 sampai 500 fragment. Ya, ternyata zonk. Saya yakin ini dengar lagi ya, zonk. Nah, ini yang merah-merah semua ini yang saya dapetin di combine. Cuman yang saya pakai ini yang saya dapetin di autocraft. Nah, itu saja sih, guys, eventnya. Jadi event kali ini sih serius nih, menurut saya menguntungkan. Apalagi yang ini, ini toko bantuan alien, alien. Nah, ini bisa dapatkan pet level 5. Ya, itu saja sih, guys. See you next time. Gue Zanto. Bagi kalian pencinta BDM, tulis di kolom komentar ya, ID kalian dan server kalian. Berhubung gue servernya adalah server, ntar saya server apa ya, saya lupa. Saya server
Saya server apa nih anjir? Saya server Calpean. Calpean. Nah, mana tahu bisa ketemu ya. Atau kalian yang punya satu server juga dan punya guild, ya biar bisa gue ikut guild bareng. Soalnya gue baru mau cari guild baru lagi. Itu dia. See you next time. Bye-bye.